lu pernah nggak dibully di sekolah? Ya, jejein nyebut-nyebut sama orang tua atau gimana? Nyebut sama orang tua. Nah, terus apa yang lu lakukan kalau lu dibully? Ya mah ya. Cewek itu lah. Tipenya? Tipe cewek. Nah. Ya, apa ya? Royal gitu. Oh, royal sama lu? Ya. Gila nih. Sebutkan nama teman-teman terbaik lu dalam lokal. Dalam apa? Dalam lokal lu sekarang. Tiga nama yang terbaik, tiga yang paling terbaik kan teman-teman, yang terbaik tiga nama. Efren, wih, ternyata Efren masuk juga dalam kategori teman terbaik. Ini apa? Alep itu yang mana tuh? Ada dekat rumah. Nah, terus apa lagi? Alpar yang mana? Ada juga orang miskin. Itu yang terbaik kan? Kalau teman lu yang paling lu bikin sesek gitu nafas lu ada gak? Ada bang. Siapa namanya? Alif Kamron namanya. Alif Kamron. Jangan lupa di subscribe Sway dan di follow semua sosmed RRP Barbershop karena semua ada di sini. Oke Wak, terima kasih banyak Wak. Orang pintar cukurnya di RRP. Ini kepala orang ngomongin kebetul aja. Halo semuanya, bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari saya, walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belerkuatan gue tiga. Apa kabar semuanya kalian yang ada di sana di luar sana pencinta RRP? Kali ini kita treatment abang ini dulu. Siapa namanya bang? Terawal. Lu dari mana? Bugis. Sulawesi? Sulawesi. Nah, sekarang sekolah di? SMK 5. Oke, SMK 5 Batam. Ini datang, tadi dia kata dicolak guru, rambutnya tadi tuh jelek banget tuh, colak, sekarang udah jadi bagus. Saatnya kita mendorsmer hair laundry lepok-lepok. Oke, siap bang? Siap. Oke. Laundry wajahnya kita bersihin dulu menggunakan cleaning rinse. Ini fungsinya mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajahnya. Jadi wajah yang menggunakan banyak dosa ini hilang seketika nanti jerawat-jerawat. Jadi untuk kalian yang merasa putus asa banyak dosa, datang aja ke sini. Akan hilang itu nanti. Datang ke sini solusinya. RRP solusinya. Wah, mau di laundry tapi rambutnya nggak ada, gimana? Udah berapa lama boy di Batam boy? Mau 3 tahun. 3 tahun. Kok bisa sampai ke Batam? Gimana ceritanya? Kan ada. Sekolah atau karena pindah kemari atau karena gimana? Dan raka apa lu bisa sampai ke Batam? Sekolah. Apa ikut orang tua? Enggak. Orang tua lu dimana? Tetap di Sulawesi. Orang tua lu Sulawesi? Iya. Berarti lu ada kemungkinan tinggal balik ke Sulawesi lagi dong? Ada. Nanti lulus sekolah balik ke Sulawesi lagi? Iya bang. Di sini lu tinggal sama siapa? Om sama tante. Di mana itu? Di Kapling Baru. Oh, Kapling Baru. Orang Mandala itu ya? Enggak. Orang Medan. Medan. Enggak, Kapling Baru itu orang Mandala kan? Ya. Oh, tidak. Karena ada rambutnya susah juga di sok. Kita mau laundrynya biasa bisa kita jambak-jambak rambutnya. Kayak mana kita mau jambak kayak begini?
Lu lahir tahun berapa, Boy? Apa? Lahir tahun berapa? 2006. Buset, berarti sekarang berapa tuh lu? Masih 16 ya? 16 tahun. Hobi lu apa? Main futsal. Oh, hobi main futsal. Biasa di mana sih? Main futsalnya? Pelangi atau enggak planet? Pelangi. Pelangi PJB itu. Enggak. Di dekat yang kelima, Kamboja. Oh, Kamboja. Iya, iya. Terus lu dapat informasi tempat cukur yang ada lepok-lepok ini di sini di mana? Di mana? Sama kawan. Siapa kawan? Efren. Efren Kalau jual baju second mau lu? Jadi lu bentar lagi ini tamat nih kan? Ya. Jadi mau kerja di Batam dulu apa langsung pulang ke Sulawesi sana? Pulang sih, pulang langsung ya? Ya. Apa tadi namanya Sulawesi ini? Sulawesi, tiba-tiba Bulukumba. Bulukumba. Jadi abang ini jauh-jauh dari Bulukumba datang ke RFP Barbershop minta di lepok-lepok kepalanya. Gimana Boy rasanya Boy? Sakit? Enggak, enak kali. Enak tuh kalian dengar tuh dia ngomong apa? Enak. E-N-A-N-A datang ka. Enak. Bisa kalian dengar? Bisa kalian aja? Lagi bang? En Ana Datangka apa jadinya? Ena Pintar. Aduh, memang mantap kali, Pak. Jadi lu, hari-hari lu kegiatan lu selain sekolah apa? Main game? Ya. Apa game namanya? Main TikTok gak? Main. Nama TikToknya? Bobrok. Ya. Follow ya semuanya TikToknya Bobrok. Instagram? Aryan Saputra. Aryan Saputra. Facebooknya? Bobrok. Ya. YouTube-nya? YouTube Didik Saputra. Didik Saputra. Ya. Banyak juga ini ternyata konten kreator ini. Apa di konten itu? Kontennya apa di situ? Tahan sedikit pedis-pedisnya. Dan lu selama sekolah di sini, suka dukanya, kita mau tanya, apa sukanya sekolah di SMK 5 itu, Boy? Orangnya sulit-sulit, Bang. Sulit-sulit dalam artian? Ya, suka membantu. Apa? Membantu. Sulit-sulit membantu gitu? Suka membantu. Itu sukanya? Sulit. Oh solidnya, solid orangnya maksudnya gitu. Ya. Gua kira sulit. Oh, teman-teman lu suka membantu dalam lokal lu gitu. Ya. Siapa sebutkan satu nama di lokal lu yang paling suka membantu? Alben. Albert. Alben. Alven. Ya. Alven gua kenal sih Alben. Bukan Jo ya? Bukan Bang. Terus sukanya ya? Itu contohnya apa biasanya lu dibantu dalam hal apa? Solid. Ya, kalau keluar, selalu kawan di kemanin, diterampirin. Ya. Kalau dukanya? Masa lu gak ada dukanya sekolah di SMK 5? Secara lu jauh dari orang tua. Pernah gak lu di sekolah itu dapat duka gitu? Apa? Belum ada sih, Bang. Lu pernah gak dibully di sekolah? Pernah. Biasanya tuh lu dibully kenapa? Karena tinggal jauh itu juga, Pak. Biasanya lu tuh dibully itu biasanya tuh bully, pembuliannya tuh seperti apa? Pembulian jauh seperti apa? Contohnya aja. Contoh jauh. Terus lu diejek gitu? Ya. Diejekin yang bener-bener orang tua atau gimana? Bener-bener orang tua. Nah, terus apa yang lu lakukan kalau lu dibully? Diam aja, Pak. Di
diam. Yeah. Lu nggak melakukan pembalasan. Nggak. Tapi kalau bully secara ini, nggak pernah pak. Sikap itu nggak, cuma ngomong aja. Yeah. Pukulan itu pernah? Nggak pernah. Lu kan anak SMK dia. Ya? Sebenarnya sekolah SMK itu sekolah apa sih? Boleh kan orang banyak nggak ngerti tentang SMK itu sekolah apa? Sebenarnya SMK itu sekolah apa? Itu sekolah tipu. Lebih ke jurusan gitu ya? Jurusan. Nah, lu sendiri jurusan apa? Letteran itu. Calon ini nih, calon-calon mau kondo. Yang royal gitu malu ya. Kalau dia nggak royal sama lu nggak mau. Cari yang royal aja dulu. Pokoknya dia royal sama lu ya. Ya. Royal dalam artian apa dulu nih kan? Nanti orang-orang dengar ah, lu enggak belagu, lu gaya lu muka aja begitu ya. Ya royal pula. Royal dalam hal apa nih? Apa nyambung gitu aja yang ngobrol. Kalau royal itu kan biasanya suka ngasih gitu atau gimana? Suka ngasih traktir-traktir gitu enggak? Ya. Enggak. Loh, tadi lu bilang maunya royal. Kalau royal itu berarti dia suka traktir dong. Ini dia datang sama aja datang di posisi panas di sini saudara. Karena di sini tuh sekalian diinterogasi. Jadi kedepannya, ya, lu bakal jadi pengusaha Adrian. Ya. Jadi pengusaha apa tuh? Barang-barang elektronik. Sebutkan nama teman-teman terbaik lu dalam lokal. Dalam lokal lu sekarang. Tiga nama yang terbaik. Tiga yang paling terbaik kan teman-teman lu tuh masih baik banyak. Yang terbaik tiga nama. Efren. Wih, ternyata Efren masuk juga dalam kategori teman terbaik. Ini apa enggak cari muka lu karena Efren ada di situ? Enggak. Terus siapa lagi? Kalian. Kalian tuh yang mana tuh? Ada dekat rumah. Terus siapa lagi? Albert yang mana? Ada juga orang miskin. Itu yang terbaik kan? Kalau teman lu yang paling lu bikin sesek gitu napas lu ada gak? Ada bang. Siapa namanya? Alif Kamron namanya. Alif Kamron? Oh, orang Padang itu? Iya. Emang dia ngapain lu emangnya? Gak ngapain lu dia? Sering ganggu terus lu. Lu diganggu gimana biasanya? Lagi diam. Terus dapat telepon. Ya, telepon. Disuruh-suruhin. Disuruhinnya biasanya gimana? Apa? Ganggu-ganggu gitu orang lagi diam-diam. Pas ini ganggu gitu. Oh, jadi lu kesel sama dia? Iya. Tapi nanti kalau misalnya dia gak ada, lu tuh suka cari sama dia lu. Biasa begitu, yang suka ganggu itu bilang gak ada, kecarian tuh. Iya lah, waktu ada memang dia suka usil, mungkin ada yang ada terus diingat-ingat itu. Udah diancam lo gini-gini. Itu teman yang paling lo suka dan yang paling bikin lo kesel ya? Iya. Kira-kira ini udah belum nih? Apanya? Udah cukup ya? Oke, dan jangan lupa di-share ya video ini ya. Thank you.
kita bilas bos. Oke, dadah dulu boy. Jangan lupa diapain boy. Jangan lupa diapain. Jangan lupa like, comment, share, subscribe teman-teman. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe sui dan di follow semua sosmed RRP Barbershop karena semua ada di sini. Oke, Wak, terima kasih banyak, Wak. Orang pintar cukurnya di RRP.